Halo pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton videoku dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan aku, Pojibo. Kali ini aku ajak kalian ke Stadion Gelora Bung Tomo karena hari ini itu adalah hari ulang tahun Persebaya yang bakal dirayakan di Stadion Gelora Bung Tomo tanggal 18 Juni hari Sabtu. Ini adalah ulang tahun yang ke-95 untuk Persebaya, jadi hampir 100 tahun ya pemirsa. Jadi kalau kalian penasaran dengan updatean terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo, ikutin terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, video ini kita mulai dari sini. Ini adalah aku berada di sisi selatan. Ini adalah parkir masuk yang bersebelahan dengan jalan masuk ya, di jalan utama seperti ini. Sudah dipasang banyak sekali spanduk-spanduk, umbul-umbul. Itu spanduk iklan ya pemirsa, yang mensupport acara ini. Dan seperti ini view hari ini di jalan masuk, masih lengang, cuman banyak sekali yang warawiri karena mungkin salah satu pekerja atau panitia ya pemirsa, penyelenggara di sini, jadi datang pagi-pagi untuk mempersiapkan acara nanti. Karena hari ini juga ada pertandingan Persebaya versus Persija, jadi pasti bakal ramai karena hari ini juga ultahnya Persebaya, ultah bonek, right? Nah kayak gini updatean hari ini. Hari ini tuh berkabut banget ya, kalian bisa lihat itu jarak pandangnya itu sangat sangat jauh misalnya, kayak gitu, nggak terlalu dekat ya, nggak terlalu terlihat ya kalau nggak mendekat begitu. Dan seperti ini view hari ini, aku berada di sisi selatan. Kemarin ada yang nanya itu lingkaran-lingkaran apa itu untuk arena sepatu roda ya di sisi selatan GBT. Situasinya hari ini seperti ini. Aku sini tuh pagi sekali, jadi suasananya memang seperti ini, berembun. Sudah dipasang tenda-tenda ya pemirsa di situ itu untuk scanning tiket. Kalian termasuk orang yang sudah dapat tiket, apa yang sama kayak aku nggak dapat tiket karena nggak karena kalah war ya pemirsa. Dan seperti ini adalah sisi selatan. Ini adalah parkir sisi selatan. Updatean hari ini seperti ini. Sudah dibersihkan ya pemirsa, sampah-sampah dari pertandingan FIFA Matchday kemarin. Dan yang kemarin ada yang nah seperti ini pemirsa. Yang kemarin itu dibersihkan, ada panitia pembersih dari mana begitu di Instagram aku lihat. Dan itu bagus sekali karena semakin kita sadar ya pentingnya menjaga kebersihan di sini ya, ada awareness dari kita. Dan seperti ini adalah ada tenda-tenda di situ, biasanya dipakai untuk scanning tiket pemirsa. Seperti biasanya yang suka nribun di sini pasti tahu tempat-tempatnya ini untuk apa, untuk apa. Di sana juga ada vendor untuk iklan, dan di bawah pohon itu untuk PKL ya pemirsa. Nah situasi seperti ini seperti biasanya. Dan sekarang aku ajak kalian untuk masuk ke lapangan, kita lihat apakah sudah dikasih LED parameter atau triplek parameter pemirsa. Dan seperti yang kalian lihat ini masih belum ada LED parameter, masih berupa triplek parameter. Nah kayak gini, ini adalah updatean hari ini. Ini adalah sisi selatan atau tribun selatan. Sudah dipasang banyak sekali spanduk-spanduk dukungan ya pemirsa, dari kalian semuanya. Nah situasinya seperti ini, tampak bersih. Dan ada beberapa orang juga pemirsa di tribun, mungkin lagi masang spanduk atau bagaimana. Dan kondisi lapangan bagus sekali pemirsa ya, meskipun tidak terlihat sempurna cahayanya karena ini terlalu pagi, cuman kalian bisa lihat ya itu gradasi kotak-kotaknya sudah terlihat, meskipun pencahayaan pagi ini nggak sempurna ya pemirsa, karena aku kesini itu juga pagi sekali. Dan aku ingin ajak kalian untuk mengeksplor kondisi lapangan hari ini yang bakal dipakai untuk pertandingan nanti pemirsa, jam 3:30 sore ya. Jadi situasi pagi hari ini tuh seperti ini, kita ke lapangan pemirsa. Dan kayak gini, di sebelah kiri itu adalah tribun VIP, VVIP. Ada beberapa kursi pemirsa, ada seat di situ dan bench pemain. Di situ kayak ada panggung mini atau apa itu ya pemirsa. Gak ngerti buat apa, nanti kalian ceritain ya ke aku. Karena aku nggak dapat tiket, jadi aku
nggak nonton pemirsa, kita nonton di TV aja, nobar di mana gitu ya nanti. Dan seperti ini view hari ini, spanduk-spanduk sudah dikasih, gak ono blenger ya pemirsa, Persebaya. Itu spanduknya siapa ya, gak ono blenger ya, sip lah. Dan seperti ini, itu adalah kayak podium atau panggung mini ya pemirsa ini. Nah seperti itu view hari ini. Ini adalah di depan tribun VIP dan VVIP di Stadion Gelora Bung Tomo. Di sana adalah sisi sebelah selatan. Di sini berjuanglah Persebaya. Dan bukan LED parameter tapi triplek parameter. Dan seperti ini pemirsa, spanduknya banyak banget. Mungkin nanti pas pertandingan lebih banyak lagi. Dan seperti ini. Jadi beruntung sekali buat kalian yang sudah dapat tiket, karena update terakhir yang aku dapat ya, tiketnya itu sudah naik harganya menjadi 300.000. Yang kemarin masih 100, 135, 150, 200. Kemarin aku update sudah 300.000 pemirsa di Calo ya. Ini ada merah, ada putih. Kok putih? Ini ada hijau-hijau, apa ini ya pemirsa? Aku nggak paham. Ini yang nonton pasti tahu nanti. Seru pastinya ya. Kayaknya meriah sekali karena dari malam kemarin itu sudah banyak sekali bonek-bonek dari luar kota itu sudah mengarah ke GBT. Mereka itu sampai bawa tikar, nginep di pinggir-pinggir apa ya pemirsa, di depan-depan toko gitu pas aku ke GBT tadi. Jadi sudah banyak sekali mereka itu di jalan-jalan. Itu mungkin bonek dari luar kota ya pemirsa. Dan situasi terbaru seperti ini di sisi utara, tadi kalian lihat tiga lapangan, ini adalah akses masuk dari tol Romo Kalisari dan flyover. Kabarnya sih yang tol itu untuk orang yang khusus ya pemirsa, yang bisa masuk. Aku nggak ngerti sih, katanya ada yang bilang begitu. Cuman kalau flyover untuk semua orang umum bisa masuk ke flyover yang bawa mobil ya pemirsa pastinya. Kalau bawa motor nggak bisa parkir di sisi utara sepertinya, karena parkir utara itu khusus untuk mobil pemirsa. Dan seperti ini kita akan mengarah ke sisi sebelah barat. Kita lihat pemirsa ada apa di sini. Dan ini adalah tribun VIP, VVIP ya di sisi sebelah barat. Di sini juga ada vendor-vendor iklan. Seperti biasanya ada truk juga pemirsa. Ada yang lagi bersih-bersih sepertinya, karena nanti dipakai pertandingan. Jadi sepagi ini juga sudah ramai. Nah seperti ini banyak orang. Kalau kalian jeli kalian bisa lihat ya, karena nggak semuanya harus aku zoom. Ini karena berembun juga pemirsa, jadi nggak terlalu jelas aku ngelihatnya. Terus di G21 ada mobil box apa kontainer, itu ada juga mobil-mobil. G21, G20 juga cukup ramai, ada mobil-mobil juga. Terus di G19 pemirsa, ini banyak sekali motor-motor. Itu mungkin adalah panitia ya yang mensukseskan acara ini. Aku harap kalian damai ya pemirsa dan tertib, karena ini untuk merayakan ulang tahun. Jadi semoga kalian gak ada gak ada huru-hara di dalam. Kita rayakan ramai-ramai dengan hati yang senang dan gembira, tanpa harus ada pertikaian ya pemirsa. Karena ini adalah ulang tahun Persebaya, jadi sayang sekali kalau dinodai dengan hal-hal yang tidak bagus. Dan seperti ini adalah sisi utara dari lapangan, sudah dikasih triplek parameter juga. View dari tribun VIP hari ini seperti itu ya pemirsa. Dan ini adalah sisi selatan, seperti ini view hari ini di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, yang hari ini bakal ada pertandingan Persebaya versus Persija dan juga merayakan hari jadi Persebaya yang ke-95 ya pemirsa, hampir 100 tahun pemirsa. Jadi lumayan ya, sudah tua ya Persebaya ini, legenda banget, klub legendaris yang ada di Surabaya. Dan seperti ini view dari lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo. Kalian bisa komen di kolom komentar menurut kalian bagaimana updatean terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang bakal dipakai untuk pertandingan hari ini, yaitu Persebaya versus Persija, dan juga
untuk merayakan ultah Persebaya di GBT pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah update terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dipencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan terima kasih.